Gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepiku rasa hatiku saat ini, oh sayangku, jika kau di sini aku tenang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Aduh, lagu ini benar-benar lagu kesukaan aku banget tahun 2000-an, 2002 atau 2003 gitu ya. Masa-masa remaja, remaja, mohon maaf nih ya yang baru lahir 2000 ke atas. Lagu ini adalah lagu zaman mudanya kita ya. Dan kali ini lagu ini dinyanyiin sama anak muda kelahiran tahun berapa nih? Lagu ini udah ada, dia belum lahir nih. Veteran Putra Onsu. Kayaknya pertama kali aku dengerin Onyo nyanyiin lagu Denting ini, benar-benar mengagetkan aku banget. Tiba-tiba ada BXB yang DM ke aku, "Bang, reaksiin dong Onyo nyanyiin lagu Denting." Hah? Masa sih bilangin Onyo nyanyiin lagu Denting? Perasaan aku belum pernah deh dengerin Onyo nyanyiin lagu Denting. Gak tau ya, atau aku yang kudet atau apa, gak ngerti. Ya pasti, aku belum pernah denger sama sekali Onyo nyanyiin lagu Denting ini. Makanya aku penasaran ini. Kita langsung aja tontonin lah Veteran Putra Onsu, Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Wow. Tadi ada humming dari Onyo. Ini suaranya sih gak terlalu jelas ya, tapi masih terdengar sih buat aku. Ini kenapa aku ngambil dari channel ini, karena ada yang komen kemarin, "Bang, ngambilnya di channel Raina Musik dong, itu ketampanan Onyo nampak jelas," katanya. Dan aku cek ternyata benar-benar dia zoom banget. Aduh. Oh. Improve. Mampus. Pagi banget Onyo udah improve. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Sana kan. Tadi Onyo udah improve kan? Aduh, suaranya enak banget. Suaranya Onyo enak banget, sumpah. Cocok banget lagu ini memang dinyanyiin sama tipe-tipe suara kayak Onyo ya. Merasa. Mampus lah Onyo, sikat lah. Sikat lah Onyo, improve semuanya, improve, hajar. Dan aku suka improve-nya juga enak gitu, nggak yang maksain improve-nya. Aduh, enak banget sumpah. Nari. Ada riff and run-nya dan juga komunikatif sama penontonnya, nggak pernah ketinggalan ya. Hei, senaknya. Onyo tuh kalau nyanyi memang original banget sih. Originalitasnya selalu ada setiap kali Onyo nyanyi. Improve semua, gila. Lagu ini kan biasa orang lagu ini biasanya orang nyanyi kan agak melo-melo. Ini Onyo tuh nyanyinya tuh enak.
apa ya, aku suka improve-nya sih, sumpah. Beneran improve-nya enak banget. Merasa aku jadi nyesel nggak datang deh, sumpah. Ini Onyo nyanyinya enak banget. Aku suka improve-nya, beneran. Dari tadi kenapa aku ngomongin improve, improve, improve? Karena dari awal Onyo tuh udah ngasih improve. Sampai ini saat ini nih, improve-nya enak semua. Aku suka improve-improve-nya. Kekasih di pantas aja BXB pada heboh ya, lihat ke channel ini gitu. Memang benar mukanya Onyo nampak jelas banget ketampanannya di sini. Suka banget sumpah aku. Tolong buat BXB semuanya nih ya, please banget, ini aku minta tolong buat kalian yang punya link atau video Onyo nyanyiin lagu ini yang soundnya agak jelas, sumpah aku mau denger banget. Ini aja udah enak banget kedengerannya, apalagi yang bener-bener yang jelas banget suaranya Onyo ya. Ah, gila, jatuh cinta aku. Oh, ini kalau aku di sana aku teriak paling kenceng dan nyanyi lagu ini, sumpah aku suka banget lagunya, aku suka dinyanyiin sama Onyo, aku tambah suka lagi versinya Onyo. Ini Onyo nyanyinya jadi versi cowok gitu ya, bukan yang cewek versinya. Lembutnya enak banget. Improve. Untuk tepiskan rindu. Meleleh aku. Riff and run-nya gak ketinggalan. Aduh, tadi dulu gue meleleh, sumpah enak banget. Oh my god, sumpah enak banget. Ya Allah, enak banget, sumpah. Kekasih di malam ini kita menari dan rindu selalu interaksi sama audiens, itu juga salah satu andalannya Onyo ataupun cara Onyo buat konsernya tambah hidup lagi. Itu saat ini sayangku, jika nyesalnya aku gak datang. Hai kekasih. Mampus nggak tuh? Mampus, makin klimaks, makin ke belakang. Makanya aku bilang tadi ini versi cowok banget nyanyinya. Ah! Sampai nggak bisa berkata-kata aku.
Hais, improve-nya banyak banget dari awal sampai selesai nih, improve-nya banyak banget. Mampus. Mampus gak tuh? Aduh, aku harus ngomong apa ini? Sumpah, originalitasnya oke banget, improvisasinya oke. Terus lagi ditambah rasanya enak banget. Aduh, gila sih Nyo, sumpah Nyo. Aku makin suka lagu ini, versi Onyo benar-benar versi laki, aku bilang tadi maskulin ini versinya. Jadi aku bilang sama kalian semua BXB, tolong ya yang tahu link audionya yang agak jelas sedikit, aku pengen denger yang jelasnya, please please please, aku suka banget lagu ini. Apalagi yang versi dinyanyiin sama Onyo nih, please, aku suka banget. Dan buat kalian semuanya, thank you yang udah nonton, yang udah ngerekomendasi aku video-video yang buat direaksiin. Jadi jangan lupa buat kalian semuanya, dukung channel aku dengan cara subscribe channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.